Nih yang ini doyan nih. Ini kayaknya ada yang punya nih. Cewek tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, cepetan dong jalannya. Dan bertahan berapa? Mas, di belakang. Lu ngapain sih, Bang? Apa lagi? Gimana sih pacarnya ninggalin malan? Aduh, kita nunggu kereta. Gimana kalau ada jantungan? Ini orang kurang ajar sih ninggalin mulu, gua tendang bawahnya. Gimana? Bang, takut kaget. Sumpah tadi kaget tuh. Tadi kenapa ada yang nelpon? Aja. Aduh. Tadi kaget ya, yang bikin kaget tuh tadi loh. Dur. Aku langsung ngapain? Aku langsung lari ke belakang gitu. Itu saya lari. Itu telepon, itu handphone zombie sendiri, Bang. Terus masih berani? Aku langsung kayak pegangin keras banget, aku kayak aduh, aku nggak mau lihat, aku nggak mau. Kan zoomnya kan paling banyak di kanan, kan? Dia aku kayak gini, nggak mau lihat. Gigi aku sendiri nih. Ntar kunyah ke zombinya aja, jangan orang. Jangan-jangan mereka terinfeksi. Gila. Nyari cowok yang lain aja, Mbak. Zombie enggak apa-apa. Oh,
Bangnya di mana, Bang? Sini. Jadi berasa banget, gue berasa dikejar-kejar zombie juga nih positive people. Asli. Ikut. Masa kabur dari tahu jawab. Apa nih? Stasiun apa? Pulau Mas. Nanti kalau dimakan gimana? Koridor 2. Tutup. Jadi kita keluar di sini. Tetap pacaran di tengah. Pantesan mereka berdiri ya. Saya duduk. Saya jadi enggak enak. Gimana? Seru enggak? Seru. Mantap. Ini masih ada. Kita masih ada. Tapi positive people.
Nah, Kak gimana? Mantap. Jadi putus nggak? Jadi. Oh jadi. Tapi tantangannya belum berhenti. Ini lagi break. Oh ini lagi break. Tantangannya masih ada lagi. Kalau udah selesai baru pacaran lagi. Oh gitu. Oke oke. Ini masih ada zona berikutnya, positive people. Tapi kita nggak akan ikut. Nah buat positive people yang penasaran, silakan datang aja ke LRT Velodrome. Enggak ikut, kakaknya aja udah. Masa-masan kamu balik. Enggak. Eh, zombinya kalau ini dicium aja. Dia bilang apa? Sabar ya, kamu akan berubah lagi gitu. Giniin aja ntar. Dipuk-puk. Bisa gak? Ya kali naik Gojek. Masuk mas. Mbak, zombinya dipuk-puk aja mbak. Apa? Dipuk-puk ntar sadar. Saya puk-puk mau. Jangan saya. Semangat mbak ya. Ujiannya belum selesai. Kakak nyerah kak, jantungan ya demi 10 juta nyerah. Enggak, jantungan gue. Enggak lanjut. Gila. Enggak. Dari tadi tumbal. Dagingnya lebih banyak soalnya. Mbak hati-hati di jalan ya mbak. Saya mohon maaf gak bisa mengantar. Ada pesan-pesan terakhir. Padahal belum punya jodoh ya. Ya. Ambil aja jombinya satu buat jodoh. Semangat ya, kamu harus berjuang. Kamu masa depan masih panjang. Kamu jangan takut terus. Hadapi. Kamu harus hidup untuk Jakarta. Kita juga nggak mengapain, kita juga kabur-kabur. Iya. Di belakang justru ngeri. Mending di tengah, kak. Mending di tengah daripada di belakang. Mas Billy, mau nanya ini sebenarnya Pandora Box ini apa gitu, kegiatan apa? Jadi Pandora Box itu suatu event organizer. Jadi kita di sini ada bekerja sama dengan LRT Jakarta. Kita ada venue kereta dan kita akhirnya mempunyai ide membuat sebuah konsep yang terinspirasi dari tren tumbusan. Kita membuat event yang namanya Tren to Apocalypse. Jadi di sini tuh tren apokalips, kita nggak seperti rumah hantu pada umumnya. Kita ada konsep teatrikal, jadi nggak hanya seperti rumah hantu yang umumnya hanya jump scare, di mana kalian akan melihat hantu-hantunya random. Kalau kita di sini benar-benar ada konsep untuk mendeliverkan zombinya. Kenapa milih zombie akhirnya? Karena kita terinspirasi dari tren tumbusan. Ya, tentunya tumbusan itu kan isinya kebanyakan zombie. Gimana statusnya itu kan harus menyelamatkan diri menggunakan kereta. Nah, kita kurang lebih akan kita mengusung konsep seperti itu. Zombie dan ceritanya Indonesia atau Jakarta tepatnya, ceritanya tuh sedang terserang oleh zombie dan akhirnya di sini pengunjung as survivor harus melarikan diri ke safety zone yang which is berada di stasiun Velodrome. Oke, terus ini akan acaranya sampai kapan dan harga tiketnya berapa? Kalau acara sendiri kita udah mulai dari 5 Agustus sampai 11 September.
untuk jamnya itu di weekday kita jam 2 sampai jam 9. Kalau untuk di weekend itu dari jam 1 sampai jam 10. Nah, untuk close gate-nya sendiri kita ada break itu which is di jam 6 sampai jam 7. Close gate-nya di jam setengah 6, setengah jam sebelumnya kita udah close gate. Dan tutup juga setengah jam sebelumnya udah close gate. Harga tiketnya berapa dan bisa di order di mana? Untuk tiketnya sendiri kebetulan kita ada promo di tanggal 5 Agustus sampai 11 Agustus ini. Untuk weekday itu di harga 45, di weekendnya 55. Nantinya untuk udah harga normal di weekday-nya itu berkisar 60 dan di weekend-nya itu 75. Dan harganya itu sudah include dengan tiket kereta 2 kali pulang pergi. Oh, oke. Okay. Terus ini bisa dibeli di mana online? Bisa di tiket.com. Oh, hanya di tiket.com. Hanya di tiket.com. Kita tidak menerima penjualan atau pembelian di tempat. Di luar itu juga nggak ada ya? Di luar itu tidak ada. Oke. Okay. Hanya di tiket.com. Antusiasmenya gimana, Mas? Kita cukup hektik dan kita cukup kaget. Dari hari pertama ternyata sudah antrinya ramai sekali. Dan animonya sebenarnya kita agak dilema, mungkin nggak tahu kenapa konsep kita mungkin terlalu bagus atau gimana. Pengunjung mungkin terlalu panik atau seram ya. Jadi properti kita itu banyak yang rusak. Kayak pintu kita banyak yang jebol, sekat-sekat kita banyak yang jebol, itu ditabrak, katanya ada yang tendang, ada yang tonjok, gitu. Benar-benar merasakan atmosfer dikejar ini ya. Jadi itu yang bedanya kita dengan rumah hantu pada umumnya. Di sini pengunjung akan merasakan dia seperti bermain drama, dia akan berada di dalam sebuah skrip. Itu yang berbeda. Oke, siap. Makasih Mas Billy. Terima kasih. Halo Mas Fajar, Mas ini kenapa kok LRT Jakarta mau nih ada zombie di sini? Iya, karena kalau dilihat dari konsepnya menarik sekali ya, out of the box, dan ini the first time di Indonesia. Dan saya rasa ini juga untuk melihat atau menunjukkan ke masyarakat bahwa LRT Jakarta itu nggak cuma transportasi aja, ternyata bisa menjadi central of entertainment-nya masyarakat DKI. Apalagi kita sekitar lihat di TikTok di mana-mana sudah viral ya, jadi emang kita juga berharapnya bahwa mengenalkan LRT juga ke masyarakat luas gitu Mas. Jadi biar terkenal nih brand awareness LRT Jakarta ke masyarakat luas. Nah, terus kalau dari LRT sendiri melihat udah jalan kan ini berapa hari, bagaimana antusiasnya? Terus sebenarnya ini ganggu ritme LRT sendiri nggak sih? Sebenarnya kalau secara operasional sangat tidak mengganggu, itu mereka yang menyesuaikan jadwal kereta kita sebenarnya Mas. Jadi tidak sama sekali tidak mengganggu operasional. Tetapi kalau misalkan untuk penumpang sendiri, bahkan yang naik LRT Jakarta yang reguler, dia malah tertarik, malah merasakan bahwa ini ada apa ya Mas kok? Ada sudah-sudahnya ada kegiatan apa? Kita jelaskan dan memang ternyata mereka banyak juga yang antusias untuk mengikuti kegiatan ini gitu, event ini gitu. Kalau secara mengganggu mungkin beberapa ada ya, tapi so far tim layanan di stasiun pastinya sudah memberikan layanan yang terbaik juga di kereta. Jadi tidak ada perbedaan. Walaupun ada event, tapi layanan kita ke penumpang reguler akan menjadi prioritas. Oke, terus kedepannya bakal ada seperti ini lagi atau gimana Mas? Kalau melihat dari kayak antusias anak-anak mudanya oke nih. Apa mungkin next dikejar pocong atau gimana? Oke, pastinya kedepannya LRT juga akan memberikan inovasi yang lagi untuk memberikan event-event yang menarik buat masyarakat. Ditunggu aja nanti kalau masih sanggup. Oke, siap. Makasih Mas Fajar. Oke, Mas City People, gue sampai sini aja buat teman-teman yang penasaran. Iya, silakan datang aja ke sini sampai tanggal 11 September. Seru-seruan bareng teman-teman yang lain. Karena gue juga udah jantungan ya, jadi juga nggak ikut. Enggak sih, cuma males aja nih. Kalau yang udah begini udah serem banget sih kayaknya. Yuk, gak usah ikut ya. Jadi ngajak-ngajak. Oke, salam konten positif. Wassalamualaikum. Asik ya, Elang.